Okey, Ustaz, kita broadcasting live insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya tunggu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami kuatkan hati mereka, para pemuda Al-Kahfi, semasa mereka bangun berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mentadbir dan mencipta langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain daripadanya. Jika kami menyembah selain daripadanya, bermakna kami memperkatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh para penonton, para pelajar yang membuka saluran page Facebook Tadabbur Center pada malam ini, malam Jumaat yang diberkati. Alhamdulillah, kita akan bersama dalam satu majlis ilmu bagi mengupas satu topik mukjizat sains dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, Al-Quran turun kepada manusia daripada Allah Taala pencipta alam. Maka satu hakikat yang kita perlu terima ialah tiadanya pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena alam yang terjadi setiap hari, setiap malam. Apa yang disebut sebagai al-haqa'iq al-ilmiyah al-thabitah. Sebagai contoh, ya, fakta sains tentang matahari yang berfungsi setiap hari. Ternyata kisah matahari terbit, kisah matahari terbenam terdapat dalam kisah pertama suratul Kahf dan kisah terakhir suratul Kahf. Itulah cahaya matahari yang kena kepada gua para pemuda Al-Kahf. Itulah cahaya matahari yang Zulkarnain menjadikan arah tuju perjuangannya. Dan itulah matahari yang sama kita tengok pada hari ini pun. Itulah matahari yang disebut dalam surah Asy-Syams. Jadi tiada pertentangan antara apa yang kita lihat di hadapan mata kita dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Justru malam ini, kita akan berusaha untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini, ya, menerusi satu surah, Suratul Kahf. Kita pilih Suratul Kahf bukan sekadar kerana malam ni malam Jumaat. Tetapi surah ini sangat ada kaitan dengan akhir zaman. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyebut tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan barang siapa membaca suratul Kahf akan selamat daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Saya percaya hadis berkenaan memberikan isyarat, ya, walaupun Dajjal belum muncul, tetapi apa yang boleh menjadi tanda-tanda dan kayu ukur kehadirannya adalah perkembangan teknologi, sains dan ketamadunan yang hebat yang manusia tak pernah kecapi bakal dilihat pada abad ini. Oleh hal yang demikian, ya, mukmin, kaum muslimin kena sensitif dengan perkembangan ni. Ya, tidak boleh ketinggalan untuk turut sama menyertai perlumbaan teknologi dengan langit terbuka demi kebaikan manusia sejagat. Ya, sambil menjalankan tugas sebagai khalifah, kita tidak boleh ketinggalan. Dan kita memahami Al-Quran ada pelbagai mukjizat, ya, ada mukjizat sejarah, ya, al-i'jaz at-tarikhi. Ada mukjizat dari sudut syariat hukum.
hukum hakam, al-i'jaz, al-tashri'i. Ada mu'jizat tentang bicara tentang masa depan, i'jaz mustaqbali. Ada i'jaz dari sudut yang lebih utamanya, dari sudut bahasa, i'jaz bayani. Dan malam ni kita akan memilih satu tema, al-i'jaz al-ilmi. Mu'jizat dari sudut sains. Bahkan mu'jizat sains ini ya menarik bagi non-Muslim khususnya. Bahkan tidak sedikit yang memeluk Islam kerana tercengang dan rasa aneh bagaimana seorang lelaki yang tidak pernah membaca dan menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berbicara tentang proses kejadian manusia dalam keadaan yang sangat terperinci. Sedangkan Quran tidak diturunkan ya di tempat yang bernama Romawi, Parsi, Yunani, yang kita tahu ada library, ada pengkaji, ada teknologi. Tetapi Al-Quran turun pada ummiyin, pada masyarakat yang buta huruf, yang tidak ya masyarakat itu ya tidak boleh membaca melainkan sedikit, dan tiba-tiba ya di dalam Al-Quran yang diturunkan syarat dan padat dengan fakta-fakta sains. Namun pada masa yang sama, di sebalik kita seronok menjadikan wahyu Al-Quran sebagai motivasi untuk kaum muslimin meneroka angkasa lepas dan merancakkan perkembangan ilmu sains, dan kita pun seronok sebenarnya para saintis, para profesional boleh mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penemuan mereka, Tadabbur Center merasakan satu keperluan untuk kita berkongsi kaedah, untuk sama-sama kita bersikap berhati-hati dalam mengaitkan sesuatu firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang ditemui oleh para saintis. Ya benar, Al-Quran mesti ditadabbur oleh semua masyarakat, kaum muslimin dalam pelbagai bidang. Namun terdapat ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan kepada tidak boleh sekadar terjemahan. Memerlukan kepada beberapa syarat sebelum kita mengaitkan sesuatu ayat dengan apa yang ditemui oleh para saintis. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, malam ni sekurang-kurangnya kita cuba target tiga objektif. Objektif yang pertama, apakah makna mukjizat? Sebagaimana tertera pada poster. Yang kedua, apa makna ayat ini mengandungi mukjizat sains? Apa makna ayat ni mengandungi mukjizat sains? Apa kayu ukur untuk menyatakan ayat ni ada unsur-unsur saintifik? Dan yang ketiga, apakah kaedah yang telah digunakan oleh para ulama tafsir ya ketika mengaitkan satu ayat dengan fakta-fakta sains. Dan bersama dengan kita alhamdulillah para asatizah Tadabbur Center yang tidak asing lagi, Dr. Azrul, fellow Tadabbur Center, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Paguh. Kita juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhammin, calon master dalam bidang Quran Sunnah di USIM, dan kita juga ada Ustaz Akram Rabbi, calon PhD dalam bidang fiqh dan usul fiqh di UIA, dan insya-Allah akan turut sama adalah penasihat kami Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, pensyarah kanan dalam pusat kajian Quran dan Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Tepat ya 10 minit saya membuka tirai forum ini, dan malam ini kita punya forum adalah tidaklah forum tipikal di mana saya ajukan soalan, panel kena jawab, dan then pusingan kedua. Ya, kita ada dua pusingan dan setiap panel akan berkongsi pendapat masing-masing mengenai isu mukjizat sains dalam Suratul Kahf selama 10 minit. Saya takkan tanya soalan, saya hanya akan mengatur cara perjalanan forum ini supaya setiap panel dapat memberikan pendapat 10 minit, kemudian rehat sekejap, bagi keizinan kepada panel lain, and then akan ada pusingan yang kedua untuk masing-masing melengkapkan poin yang telah disebut pada pusingan yang pertama. Tanpa membuang masa, sambil-sambil tu jangan lupa tekan butang share kepada kawan-kawan kita, khususnya para saintis di luar sana. Ya, para frontliners yang mungkin sempat berehat sekejap malam ni sambil-sambil dengar, ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang ambil aliran sains, ya, anak-anak kita yang bercita-cita nak jadi angkasawan, ya, kalau boleh pastikan mereka turut sama mendengar malam ini insya-Allah. Ya. Jadi tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan panel kita yang pertama sekali, Ustaz Abdul Muhaimin, 10 minit untuk Ustaz
pusingan yang pertama? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syahri yang dihormati Dr. Azrul dan juga Ustaz Akram. Baik, untuk bahagian yang pertama ni, seperti yang kita tahu, sebelum kita nak masuk untuk bincang ayat-ayat berkenaan dengan Ijaz ilmi, Ijaz sains dalam Al-Quran ni, kita kena tahu dulu teori dia apa. Ijaz sains tu apa? Ijaz Quran itu sendiri apa dia? Dan mukjizat itu sendiri apa dia? Itu yang saya cuba nak bawa dalam perbentangan yang pertama ini. Jadi bagi saya kita kena tengok dalam kerangka yang lebih umum dulu sebelum masuk kepada kerangka yang lebih khusus. Jadi kerangka yang lebih umum tu bagi saya adalah mukjizat. Mukjizat itu sendiri apa dia sebenarnya? Kan? Jadi mukjizat umumnya yang kita tahu adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kepada para anbiya, bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kepada para anbiya untuk mendukung risalah yang dibawa oleh para anbiya. Itu adalah takrif mukjizat. Dan mukjizat ini didukung oleh para nabi ini yang dianugerahkan oleh Allah kepada para anbiya ini, dia datang dalam pelbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah kita panggil sebagai al-fi'l. Al-fi'lu, perbuatan, bentuk yang mukjizat dalam bentuk perbuatan. Apa dia contohnya? Contohnya Nabi Musa AS kan, dengan tongkatnya tu, dia membelah laut. Dia pukul laut, laut terbelah. Itu mukjizat yang kita panggil sebagai mukjizat dalam bentuk perbuatan. Ataupun Nabi Musa juga, dia pukul batu, kemudian batu memancarkan mata air. Betul kan? Betul kan? Itu yang kita selalu dengar dan ada direkodkan dalam Quran. Mukjizat yang kedua, bentuk yang kedua yang berlaku kepada para anbiya kita adalah dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai atarku. Atarku ni maksudnya ditinggalkan. Senang fahamnya, dia tidak berbentuk perbuatan. Tapi dia adalah perkara ajaib yang Allah SWT anugerahkan kepada para anbiya untuk mendukung risalah mereka. Contohnya apa? Contohnya adalah Nabi Ibrahim AS apabila dicampakkan ke dalam api, api itu tak membakar, kan? Adakah Nabi Ibrahim buat something? Tak, Nabi Ibrahim tak buat something. Tapi itu adalah anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan api itu tidak terbakar. Dan itu adalah perkara luar biasa untuk mendukung bahawa Nabi Ibrahim itu membawa risalah yang benar. Dan bentuk yang ketiga dalam bentuk-bentuk mukjizat ini adalah al-qaul. Al-qaul ni apa? Al-qaul ni ungkapan, lafaz. Dan mukjizat al-qaul inilah yang kekal daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke zaman kita, iaitu al-Quran al-Karim yang kita adalah, yang semua kita ada. Jadi lepas kita faham ketiga-tiga bahagian mukjizat ini, yang kita nak fokus itu satu saja, al-qaul, mukjizat al-qaul. Jadi mukjizat al-qaul, kita masuk kepada fokus yang kedua, yang ijaz Quran lah, senang kata yang ijaz Quran. Ijaz Quran ni apa dia? Ijaz Quran ni adalah anugerah luar biasa daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua, dan menjadikan Al-Quran itu sangat hebat, sangat magic, sampai tidak boleh ditentang, tidak boleh dinafikan kehebatannya daripada zaman dulu ke zaman sekarang pada apa-apa sudut sekalipun. Kan? Kita tahu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan diturunkan ke di bumi Arab, yang mana orang Arab ni pakar dalam bidang balaghahnya, dalam bidang sastranya. Itu pun orang Arab tak mampu untuk menandingi Al-Quran. Bahkan bukan semata-mata yang itu saja, Al-Quran mencabar orang Arab itu mendatangkan sebiji sama macam Al-Quran, mendatangkan ayat-ayat yang sama macam Al-Quran, dan orang Arab tak mampu. Al-Quran cabar lagi, downgrade sikit. Satu surah yang sama, tak boleh. Kemudian satu ayat yang sama, tak boleh. Itu semua adalah menunjukkan kehebatan. Dan itu adalah mukjizat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita
kepada kita daripada zaman Nabi SAW sehinggalah ke zaman kita. Dan mukjizat Al-Quran itu dia banyak cabang pula, kan? Macam yang Ustaz Syari sebut tadi, ada mukjizat bayani, mukjizat lughawi, mukjizat tarikhi dan sebagainya. Cumanya fokus kita pada malam ni adalah mukjizat ilmi yang just science, mukjizat science. Apa itu mukjizat mukjizat science? Saya ingat boleh fahamlah kan? Sikit-sikit. Apa itu mukjizat science? Mukjizat sains ni maksudnya adalah penemuan fakta sains baru yang mana fakta tersebut telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan penemuan tersebut membuktikan bahawa apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah benar. Okay? Penemuan fakta sains baru yang mana fakta tersebut umumnya disebut oleh Allah, direkodkan, telah pun direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan penemuan tersebut membuktikan bahawa apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah benar dan Al-Quran itu benar. Itu maksudnya mukjizat sains. Sebenarnya satu perkara yang saya rasa sendiri kita perlu tambih, kita perlu aware adalah kalau sesuatu fakta sains itu tak dijumpai sekalipun, ayat Al-Quran itu benar, kan? Bila kita sebut mukjizat sains, bukan bermaksud lepas fakta sains dijumpai, diterokai, barulah ayat itu benar. Tak. Tapi maksudnya, kalaulah tak dijumpai sekalipun, ayat itu dah memang betul dah. Dah memang benar dah. Dan itu yang sepatutnya yang kita buat sebagai seorang Muslim. Kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan ayat-ayat Allah, dan kita beriman kepada Nabi SAW. Contoh yang mungkin saya boleh bagi, contohnya, mungkin dalam Quran susahlah kita nak kata kita tak beriman dengan ayat Quran ni, kan? Tapi kalau dalam hadis, memang ada hadis yang sahih yang secara zahirnya adalah pelik pada akal, tapi hadis itu ada sudut saintifik dan disebabkan pada waktu itu belum diterokai lagi sains dan tak dapat membuktikan bahawa kandungannya betul pada sudut sains, maka sebahagian para ulama menolak hadis tersebut. Apa hadisnya? Hadisnya adalah hadis lalat. Hadis lalat. Kalau kita ingat, Rasulullah SAW sabda, kalaulah seekor lalat itu jatuh dalam bekas air, so celup lalat itu ke dalam bekas air supaya lalat itu terendam, kan? Jadi sebab apa? Sebab Rasulullah SAW sebut, sebelah lalat itu adalah racun dan sebelah sayap lalat itu adalah penawar bagi racun yang sebenarnya. Hadis ini dulu, pada zaman dulu, menjadi pertikaian di kalangan para ulama. Ada yang menerima sebab hadisnya sahih, kan? Ada yang menolak sebab tak mungkin. Kata mereka, macam mana benda yang berlawanan boleh berada dalam satu jasad yang sama, kan? Positif, negatif, bolehkah duduk dalam satu jasad yang sama, kan? Tak boleh. Jadi dengan sebab itu, sebahagian menolak hadis ini. Okey? Tapi saya tengok jawapan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alim Sunan, beliau pada waktu tu dia dah ada aqlaniyatul ilmi, dia dah ada logik sains dah. Dia kata semua kita percaya bahawa dalam badan kita ni ada unsur api, ada unsur air. Perasaan kita ni ada marah, ada sedih, ada sunyi, kan? Jadi unsur-unsur tu pun kan bergabung berada dalam satu jasad yang sama. Jadi kenapa kita tak boleh terima hadis ni? Kenapa kita tak boleh terima ada dua perkara yang berlawanan itu duduk dalam satu lalat yang sama? Itu jawapan Imam Khattabi pada zaman dia dengan keadaan sains belum proofkan, dan pada hari ini sains proofkan bahawa memang pada sayap lalat itu ada dua unsur, satu unsur penawar dan satu lagi unsur racun. Jadi sains membuktikan bahawa hadis itu benar. Jadi itu yang kita kena ambil perhatian. Kalaulah hadis sahih dan ayat Quran, kalaulah sains tak proofkan, kita tetap kena berpegang dulu. Boleh jadi lepas-lepas ni 10 tahun 20 tahun lepas ni barulah sains proofkan, dan sains proof ke tak proof ke, ayat Al-Quran tetap benar dan hadis Nabi yang sahih tetap benar. Saya ingat itu saja dulu sebagai pendahuluan. Syukran jazilan, saya serah mula kepada Ustaz Syahri. Terima kasih Ustaz Muhaimin. Satu perkara yang ditegaskan oleh Ustaz Muhaimin tadi,
ayat Al-Quran tetap benar walaupun masa kita hidup belum ada teknologi untuk membuktikan kebenarannya. Hadis sahih tetap benar walaupun kita berada pada masa yang belum lagi ada kaedah untuk membuktikan kebenarannya dari sudut saintifik. Sebab itu saya meyakini kedudukan surah Al-Kahf selepas surah yang merakamkan peristiwa Isra Mi'raj ada hikmah dan ada sebab. Bagaimana nak membuktikan peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra adalah peristiwa yang benar? Jadi kita kena jadi as-siddiq yang membenarkan walaupun belum ada kajian yang membuktikan dan mungkin tidak akan ada kajian yang boleh membuktikan, kita memilih untuk mendahulukan kepercayaan dan keimanan dan soal ditemui pun tidak logik, saintifik ke tidak, yang tu kita jadikan nombor dua. Dan lepas surah Al-Kahf pun ada surah Maryam yang merakamkan cerita bagaimana seorang Maryam boleh untuk ada anak tanpa disentuh lelaki. Bagaimana sains nak beri penjelasan? Jadi terima kasih Ustaz Muhammad atas penegasan daripada Fadil Ustaz. Kita teruskan kepada Dr. Azrul Azlan. Silakan Ustaz untuk pusingan yang pertama 10 minit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Syahri Abdul Rahman, yang berbahagia Ustaz Abdul Muhaimin dan juga Dr. Tubi Ustaz Akram dan juga semua penonton di Tadabbur Center yang sentiasa memberikan sokongan kepada Tadabbur Center. Jadi alhamdulillah pada hari ini satu topik yang saya rasakan sangat signifikan dalam kehidupan seharian pada hari ini, kita dah menjengah ke tahun 2020 dan nak masuk ke 2021. Maka kepentingan mukjizat saintifik ini dalam era masa kini ini perlulah diberikan penjelasan oleh mereka yang pakar dalam bidang, sama ada dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sains itu sendiri. Oleh yang demikian, saya nak bawa tuan-tuan dan puan sekalian untuk melihat bagaimana untuk kita berinteraksi dengan ijaz ilmi. Ustaz Muhammad telah menjelaskan apakah yang dimaksudkan sebagai ijaz ilmi. Oleh itu, saya nak membawa tuan-tuan dan puan sekalian untuk melihat apakah disiplin-disiplin yang telah digariskan oleh Syekh Fadhil Hassan Abbas dalam kitabnya Ijazul Quran. Bagi yang tidak mengenali Syekh Fadhil Hassan Abbas, beliau merupakan seorang yang buta tetapi mempunyai sebuah kitab tafsir sebanyak 30 juzuk sebagai satu motivasi kepada kita yang celik ini sejauh mana kita memberikan khidmat kepada Al-Quran. Maka Syekh Fadhil Hassan Abbas memberikan 5 disiplin untuk berinteraksi dengan ijaz ilmi. Apakah dia? Yang pertama, kata Syekh, setiap tafsiran atau penjelasan itu mestilah selari sepenuhnya dengan kaedah bahasa Arab seperti mana yang disampaikan oleh para mufassir. Maksudnya bila menerangkan ayat-ayat yang berbentuk sains itu, maka perlu tengok dari sudut kaedah bahasa adakah ia membawa maksud yang betul-betul difahami oleh ahli bahasa. Sebagai contoh, apabila kita melihat ayat wa arsala alaihim tayran ababil, wa arsala alaihim tayran ababil, maka dihantarkan kepada mereka tayran ababil, burung ababil. Jika lihat ada dakwaan yang menyatakan yang dimaksudkan sebagai tayr itu adalah hijarah, meteor-meteor daripada langit yang jatuh memusnahkan masyarakat pada ketika itu. Maka ini tidak selari dengan kaedah bahasa apabila menyebut perkataan tayr sesuatu yang terbang. Okey, maka terbang maksudnya boleh terbang daripada bawah ke atas, atas ke bawah. Tapi kalau kita melihat bagian batu itu, batu yang jatuh daripada langit, maka pembuktian sains di sini tidak boleh kita terima dari sudut bahasa. Yang kedua, mestilah tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih dan juga maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita berikan perhatian.
Sebab apa? Sebab ada dakwaan-dakwaan yang memang bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mestilah selari dengan konteks ayat. Nah, ini perlu kita lihat dengan teliti. Selari dengan konteks ayat. Ayuh tuan-tuan dan puan sekalian, bersama dengan saya tengok surah Al-Anbiya sebagai contoh pada ayat yang ke-32 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha. Dan kami jadikan langit itu bumbung yang terpelihara. Ada dakwaan yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan sebagai saqfan mahfuzha itu adalah atmosfera bumi yang membantu untuk menghancurkan meteor-meteor ketika mendekati bumi. Maka meteor yang jatuh tu mendekati bumi, katakan atmosfera ini melindungi meteor itu daripada terjatuh ke bumi. Maka itu adalah dakwaan, tetapi kita perlu melihat apabila disebutkan perkataan saqfan itu, adakah keseluruhan Al-Quran membawa maksud yang sama? Kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Kathir, beliau menyebutkan yang dimaksudkan sebagai saqfan itu adalah langit seperti kubah di atas bumi. Maka ia bukanlah sesuatu yang melindungi meteor-meteor tersebut. Ia umpama kubah yang berada di atas bumi. Maka konteks ayat perlu difahami dengan jelas. Yang keempat, kita perlu jelas bahawa mukjizat saintifik bukanlah seperti alam mistik dan juga tahyul. Kena bezakan. Sebab tadi Ustaz Muhammad sebut magic kan? Jangan anggap magic itu sama seperti alam mistik dan juga tahyul. Itu perlu jelas, kita tak nak membawa tafsiran-tafsiran yang akhirnya membawa kepada perkara-perkara yang tahyul dan juga khurafat. Yang kelima, tafsiran mestilah berpandukan kepada teori sains yang bersifat fakta. Maksudnya, fakta sains yang telah pun dibuktikan ataupun teori sains yang dibuktikan. Maka itu kita boleh katakan sebagai ijaz ilmi. Ini lima perkara yang dinyatakan oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas bagaimana untuk berinteraksi dengan ijaz ilmi. Cuma saya nak tambah dua perkara yang saya lihat relevan untuk kita lihat bagaimana apakah disiplin untuk kita berinteraksi dengan ijaz ilmi. Yang keenam saya tambah. Sains perlu tunduk kepada Al-Quran, bukannya Al-Quran yang tunduk kepada sains. Ini perlu kita pegang, kita perlu kita hadam. Jangan kita mengada-adakan sesuatu dan kita cuba kaitkan dengan Al-Quran. Penting. Dan yang terakhir, Al-Quran merentas zaman, merentas masa. Apa yang tidak kita ketemui hari ini di dalam Al-Quran mungkin akan kita dapat buktikan pada masa akan datang. Contoh, 1400 tahun yang lalu, apabila ayat yang turun bercerita tentang kejadian manusia dalam rahim ibu, bagaimana janin terbentuk dan sebagainya, pada masa itu belum dibuktikan lagi bagaimanakah berlakunya proses tersebut. Tidak ada alat yang boleh menunjukkan kejadian-kejadian itu. Tetapi pada hari ini kita dapat melihat bagaimana pembentukan janin tersebut dan baru kita merasakan ini adalah ijaz ilmi. Moga-moga tujuh kaedah ini memberikan sedikit sebanyak panduan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan ijaz ilmi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Azrul, Dr. Azrul Azlan. Walaupun 10 minit tapi tujuh kaedah, asalnya 5 tapi plus 2 daripada Ustaz Azrul. Saya sangat mengharapkan hampir 430 orang menonton, ada 1-2 orang boleh tuliskan di ruangan komen, 7 kaedah yang telah dikongsikan oleh Ustaz Azrul tadi berinteraksi dengan ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Apa 7 yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Azrul. Dan pusingan pertama kita akan akhiri dengan 10 minit dengan bakal Dr. Ustaz Akram Rabi. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما كسه kepada Tuan Guru Ustaz Syahri Abdul Rahman, sahabat panel yang lain, Dr. Azul Azlan dan Ustaz Muhaimin. InsyaAllah pada 10 minit yang terakhir, bagi menutup sesi yang pertama ini, saya akan berkongsikan kepada hadirin berkenaan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan muallafat ataupun tulisan-tulisan karya yang mereka ketengahkan bagi membincangkan berkenaan dengan ijaz. Bila kita berbincang tentang ijaz ilmu, kita dengar bagaimana takrifan yang telah dikemukakan oleh Ustaz Muhammin pada soal ataupun pada bahagian pertama. Kemudian pada bahagian kedua, kita telah dengar penjelasan berkenaan dengan orang kata apa, garis panduan yang diketengahkan oleh para sarjana. Maka hari ini ataupun malam ini kita cuba kenal, okay, siapakah tokoh-tokoh selain daripada tokoh yang disebutkan oleh Ustaz Azrul tadi, tokoh-tokoh lain yang turut membincangkan ijaz ilmi secara orang kata detail dan mengikut disiplin ataupun orang kata berfokus orang kata. Okey, baik. Jadi tokoh pertama yang saya nak ketengahkan pada malam ini, saya tak ramai, jangan risau. Saya hanya letakkan dua tokoh untuk malam ini. Sebab kita kenal, kita orang kata apa, lebih kepada pengenalan. Okay, saya dan dua tokoh ini, setelah saya baca biodata mereka dan saya orang kata review sedikit penulisan mereka, setakat ini saya rasa dua tokoh ini adalah tokoh yang baik dan wajar dikenali oleh para pemula yang ingin mengetahui tentang ijaz ilmu, kerana pada tulisan mereka ada orang kata permulaan ataupun asas-asas ataupun panduan sebagai orang awam untuk nak berbicara ataupun nak belajar ataupun mengetahui berkenaan dengan ijaz ilmu ataupun disiplin ilmu sains yang terbukti ataupun yang ada dalam Quranul Karim. Okey, baik, yang pertama adalah seorang tokoh yang datang daripada bumi Yaman, namun pembelajarannya ataupun akademiknya berpusat di negeri Mesir ataupun negara Mesir, dan juga terlibat dalam orang kata perjuangan yang penuh dengan mehnah dan tribulasi di tanah asalnya, iaitu di bumi Yaman. Tokoh yang saya masukkan ini adalah Sheikh Abdul Majid Al-Zindani, merupakan tokoh yang berpengaruh dalam tafsir ataupun dalam penulisan ijaz ilmi. Dan menariknya, hari ini saya nak ketengahkan satu tulisan yang ringkas, kurang daripada 100 muka surat pun, tulisan yang sangat baik untuk para pemula yang nak belajar tentang bagaimanakah untuk kita nak memahami ijazun ilmi secara umum, dan jika berlaku ataupun orang kata penemuan sains dalam Quran, apakah yang patut kita buat sebagai penuntun ilmu dan sebagai pembaca Al-Quran. Okey, baik, beliau ataupun melalui penulisan beliau yang dinamakan ataupun dijudulkan sebagai Ta'silul Ijazil Ilmi fil Quran was Sunnah. Kitab ini adalah himpunan tiga kertas kerja yang telah beliau bentangkan di muktamar, di satu conference di Islamabad, Pakistan. Daripada tiga kertas kerja itu kemudian disusun dan dibukukan menjadi satu buku yang menghimpunkan panduan-panduan dari segi takrif, dari segi hujah-hujah, dari sudut argumentasi yang dibentangkan oleh beliau untuk mendedahkan ataupun untuk menerangkan bagaimana ijaz ilmi itu berfungsi dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apakah ataupun sedikit berkenaan buku itu, kita ataupun beliau menerangkan sejumlah idea yang menyokong kajian bersandarkan dari dalil naqli dan dalil aqli, iaitu dalil naqli pada Quran Sunnah yang menyokong dalil aqli, iaitu penemuan bukti sains yang ada pada hari ini. Kemudian beliau juga menyusun buku itu menjadi satu buku yang memenuhi ataupun kita katakan buku yang menghimpunkan disiplin
perbincangan ilmu dari segi penulisan ta'rif, apa itu ta'rif, apa itu perbezaan tafsir ilmi dengan ijaz ilmi, dan juga apa juga perbezaan dari sudut ataupun garis panduan yang beliau ketengahkan untuk orang-orang awam nak berurusan ataupun nak berinteraksi dengan ayat-ayat sains yang terdapat dalam Quran. Jadi beliau dalam kitab tersebut mengemukakan beberapa kaedah asas untuk orang seperti kita dalam berinteraksi dengan ijazul ilmi. Antara contoh yang beliau ketengahkan adalah bagaimana apabila fakta sains itu bertembung dengan dalil Quran yang bersifat zani dari segi persabitannya. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh seorang itu bila berlaku pertemuan seperti ini ataupun pertembungan seperti ini. Dan seterusnya, beliau juga mengemukakan satu kaedah yang lain, iaitu dalam ayat Quran ada dalil yang bersifat zani, iaitu bersifat yang samar-samar dari segi pendalilannya ataupun persabitannya. Dan jangan dilupakan, ada juga teori sains yang juga bersifat samar-samar. Jadi sebagai pembaca Quran dan penuntut ilmu, bila kita berurusan ataupun menghadapi ayat seperti ini, apakah yang perlu kita lakukan? Jadi beliau bawakan kaedah-kaedah untuk membantu penuntut ilmu seperti kita untuk dapatkan kefahaman ataupun gambaran framework bagaimana berinteraksi dengan ayat sedemikian. Yang kedua, okey, baki lagi 4 minit. Yang kedua adalah seorang tokoh daripada bumi Mesir yang saya kira sangat terkenal, seorang geologis dan menggunakan ataupun memanfaatkan ilmunya tentang geologi terhadap tafsiran-tafsiran ataupun penghujahan-penghujahan bagaimana menghubungkan dalil-dalil akli yang bersifat logik dengan dalil-dalil nakli yang bersifat wahyu kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Maka Dr. Zahrul Najjar, seorang tokoh yang banyak menghimpunkan perbincangan ijazul ilmi dan berfokuskan kepada satu topik tertentu. Sebagai contoh, dalam kitab ataupun dalam perbincangan berkenaan dengan bumi, bentuk bumi, maka beliau letakkan satu ataupun menghimpunkan perbincangan tentang bumi dari sudut ijazul ilmi dan diletakkan dalam satu buku, iaitu Al-Ardu fil Quran. Okay. Kemudian kalau nak bincang dari segi ijazul ilmi dari perspektif sejarah, maka mereka membincangkan ataupun beliau meletakkan perbincangan tersebut dalam ayat min ayatil ijaz al-inba'i wat-tarikhi fil Quran al-Karim. Jadi inilah kita katakan Dr. Zahrul Najjar, seorang geologis dan juga seorang tokoh dalam ilmu ijaz ini, telah menghimpunkan pengalamannya sebagai seorang geologi dan pengalamannya sebagai insan ataupun tokoh yang mentadabbur Quran dan menghubungkan ataupun mengintegrasikan dua elemen ilmu antara akli dengan nakli. Jadi hadirin sekalian, boleh dapatkan penulisan-penulisan untuk berbentuk ijaz ilmi ini untuk sebagai orang kata bimbingan bagi sesiapa yang nak mendalami ataupun mengetahui elemen-elemen sains yang terdapat dalam Quran secara lebih mendalam. Wallahu a'lam, saya serahkan kepada Ustaz Syahari. Terima kasih pada Ustaz Akram menutup pusingan pertama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, saya harap semua para penonton sudi kongsikan perkara baru anda belajar pada malam ini di ruangan komen, insya-Allah. Kita akan terus pergi kepada pusingan yang kedua. InsyaAllah saya berikan ruang kepada, dan insyaAllah pusingan yang kedua kita akan mula pergi kepada Suratul Kahf sendiri, insyaAllah. Ya. Jadi Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin, silakan untuk memulakan pusingan kedua. 10 minit Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon Ustaz Syari supaya aware dengan masa sebab saya takut terlebih. surah yang saya ayat yang saya nak kongsikan pada hari ini, sebelum tu saya nak share screen supaya kita dapat tengok secara direct lah. Okey. Boleh nampak saya ni? Boleh. Okay. Ini ayat yang saya nak kongsikan, yang mana padanya ada ijaz ilmi, dan saya sebut awal lagi bahawa saya bukanlah ahli dalam bidang ijaz ilmi. Apa yang saya kongsikan ini adalah hasil tengok video YouTube Syekh Zahrul Najjar yang apa Ustaz Akram sebut tadi. Memang saya follow, saya tengok dua hari ini saya tengok dia direct penuh supaya saya dapat something untuk kita kongsikan pada hari ini. Okey,
Pada ayat ni, ayat 86 daripada surah Al-Kahf berkenaan dengan kisah Zulkarnain. Kita tahu Zulkarnain mengembara daripada satu tempat sampailah dia sampai kepada satu tempat hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Sampai sini ada sudut ajas ilmi yang dikongsikan oleh Dr. Zagdul. Kata Dr. Zagdul, yang pertama sekali, sebelum kita masuk pada ajasnya, ajas ilminya, kita tengok pada lughah dulu. Perkataan ainin hamiatin, ain ni maksudnya manba' al-ma, tempat keluar air. Itu apa lughawiyatlah daripada bahasa. Hamiatin dibaca dengan dua qiraat. Satu hamiatin maksudnya artin tanah. Kan? Maksudnya air yang bercampur dengan tanah. Jadi kalau kita tengok dalam translation bahasa Melayu, dia akan translate Ibrahim Zulkarnain itu sampai ke tempat yang airnya bercampur tanah ataupun air, ke kawasan yang ada tanah lumpur. Kan? Itu satu qiraat. Qiraat yang kedua adalah hamiyatin. Hamiyatin tu maksudnya adalah harrah. Panas, air yang panas. Okey. Sebelum kita nak tengok qiraat ni sebab apa saya sebut dua qiraat ni sebab lagi kita nak tengok secara sainsnya betapa al-Quran ini tepat. Dan saya sebut sekali lagi ini bukan daripada saya, ini daripada Dr. Zagdul. Dr. Zagdul kata tempat ainin hamiyatin ini telah pun ditemui oleh pengkaji kita pada zaman ni. Dan pengkaji tersebut adalah seorang pemuda daripada Jordan yang buat PhD di Kyrgyzstan dan dia sebut tempat ini telah pun ditemui. Saya bawa tuan-tuan ke Google Earth. Kita pakai teknologi hari ini. Saya bawa ke Google Earth. Ini, kalau nampaklah kan? Nampak? Okey. Kita ya eh. Okey. Ini di Kyrgyzstan. Kawasan ini dikatakan oleh Dr. Zagdul Najar, inilah Ainin Hamiatin. Ainin Hamiatin. Kalau kita tengok kawasan ni, kan? Isikul. Itu nama dia lah, nama tempat dia. Berapa dia punya jarak, berapa dia punya besar dia? Ini saya guna Google Earth Pro yang application dia tak boleh ukur jarak. Saya tukar kepada online punya. Nah ini. Kita boleh check dia punya jarak. Lebih kurang 170 km. Dia punya besarnya apa Ainin Hamiatin yang Dr. Zagdul Najar sebut itu. Okey. Dia punya panjang dia tu lebih kurang 170 km. Okey, kita balik ke sini. Jadi kata Dr. Zagdul, Zulkarnain sampai di sini. Macam mana mereka tarjihkan di sini? Yang pertama sekali, air di sini adalah air yang bercampur dengan tanah. Air lumpur. Kalau kita boleh tengok dengan kawasan-kawasan yang lain, sebenarnya ada banyak kolam kat sini. Air dia agak gelap sikit daripada yang lain kan? Kan? Air dia agak gelap daripada yang lain. Menunjukkan bahawa dia bercampur dengan tanah. Yang kedua, Dr. Zagdul sebut, air dia, mata air yang keluar daripada punca air ini panas. Jadi ini membawa kita kepada satu lagi maklumat baru bahawa kedua-dua makna yang ada pada dua qiraat itu betul. Yang pertama qiraat pertama adalah hamiatin. Hamiatin maksudnya atin bercampur dengan lumpur. Yang kedua hamiatin yang panas. Kedua-dua makna itu betul. Dan bila saya cek beberapa kitab yang berkaitan dengan Al-Quran ini, saya temui satu ungkapan daripada Dr. Sharif Hatim Al-Auni berkenaan dengan perbezaan qiraat. Ini buku dia, Taqwid Malakah At-Tafsir. Kata Dr. Hatim, "Di kulli qiraatin tudifu ma'nan balaghiyan aw tu'akkid 'ala ma'nan la tu'akkid 'alayhi al-ukhra." Pada setiap qiraat itu akan membawa makna yang baru yang mana tidak ada padanya makna yang lain. Tidak ada makna tersebut pada perbezaan qiraat itu, setiap qiraat itu kalau makna dia berbeza dan perbezaan tersebut akan menjadikan makna itu lagi deep,
lagi apa susah kita nak balaghah ni, kita panggil apa Ustaz Azrul? melampau satu yang melampau. Lagi melampau ataupun lagi sastra. Dan apa yang disebutkan, saya bila tengok apa ham yatin dengan ham yatin ini, terus saya tengok, oh rupanya dua-dua keraat itu betul daripada sudut mana. Maksudnya kalau kita gabungkan dengan keraat yang pertama ham yatin, air dalam ni berlumpur bercampur dengan tanah, dan keraat kedua ham yatin, mata air dalam ni panas, kan? Dan itu ijaz yang kita apa yang saya dapat nukilkan daripada Syekh Zaglul. Kemudian kalau tak cukup masa, mohon Ustaz Syahri tambah. Apa kemudian kalau kita tengok Zulqarnain apabila sampai ke kawasan ni, dia nampak matahari jatuh, matahari terbenam ke sini di Ainin Hamiatin ini. Di kita panggil macam tasik lah, di tasik ni kan. Jadi di mana dia punya kawasan yang mungkin Zulqarnain duduk? Sebenarnya kalau tuan-tuan nampak, ini kawasan yang putih ni, ni adalah pergunungan. Ini adalah pergunungan, kan? Jadi Dr. Zaglul sebut Zulqarnain dia berada di sini. Lebih kuranglah dia berada di kawasan ni. Sebab apa? Bila dia sampai di sini, kita zoom in. Tuan-tuan, kalau salah, ini salah saya dalam memahami kalam Dr. Zaglul. Bukan salah Dr. Zaglul eh. Mana dia punya tasik tadi? Tak nampak dah ni. Sekejap eh. Sekejap balik. Itu tasik dia. Itu dia punya Ainin Hamiatin. Kata Dr. Zaglul, Zulqarnain dia berada di kawasan ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran sebut apabila Zulqarnain sampai, dia duduk di kawasan ni, Allah rekodkan bahawa matahari wajadaha balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Matahari terbenam dalam ainin hamiatin. Dia sebenarnya bukan terbenam dalam ainin hamiatin, tetapi sudut duduk Zulqarnain itu dia nampak macam terbenam. Macam kita duduk di tepi pantai lah kan. Kita nampak matahari terbenam, bukan terbenam dalam pantai, tapi dia berlaku putaran matahari itu nampak macam ni. So kalau kita tengok matahari, ini kita boleh kontrol ni. Okey. Nampak matahari? Ini matahari dia jatuh di sini. Jadi dengan sebab itu Dr. Zaglul sebut kemungkinan kawasan ni adalah kawasan yang dikatakan sebagai kawasan tempat Zulqarnain. Zulqarnain apa duduklah. Maksudnya dia duduk kawasan ni, bukannya kawasan belakang sanalah, duduk kawasan ni. Boleh? Itu yang pertama. Berbaki 3 minit saya nak sebut berkenaan dengan ayat yang kedua. Sebenarnya ada 3 ayat tapi saya tak sempat study untuk ayat yang tengah ni. Saya ke ayat yang seterusnya. Utuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafain qalan fuku. Zulqarnain apabila berada di kawasan apa Ainin Hamiatin ini, kemudian dia mengembara lagi sehinggalah dia jumpa dia melalui lembah, kan? Dan dia jumpa satu kaum di lembah itu, dan kaum sempat mengadu kepadanya bahawa di satu tempat ada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka minta supaya Zulqarnain membina halangan, membina tembok supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tak keluar dan tak merosakkan apa bumi. Kata Dr. Zaglul, bukan kata saya. Kata Dr. Zaglul, tembok Ya'juj Ma'juj ini pun telah pun ditemui. Dan tempatnya tak jauh dengan kawasan ni. Dia sebenarnya jauh tak jauh, jauh jugalah sebenarnya. Cuma kalau kita tengok dalam peta tu tak berapa jauh lah. Okay. Sekejap. Ini Ainun Hamiah tadi. Kan? Zulqarnain dia mengembara melalui lembah sampailah ke sini. Sampai saya dah bergerak lah. Kalau bergerak sikit hilanglah dia punya point dia tu. Takut tak jumpa. Sampailah ke kawasan ni. Lebih kurang kalau dekat Google Earth ni dia catat sebagai lebih kurang 500 km lah. Boleh jadi lebih lah sebab dia tidaklah straight line macam ni kan. Jadi
dia mengembara ke sini, dan di sini kata Dr. Zaglul ada satu kawasan yang memang ada tembok daripada itu kawasannya. Memang daripada tembok yang daripada yang ada logam dekat situ. Dan dia pelik daripada yang lain. Kalau saya boleh apa macam mana tu nak buat. Okey. Nampak. Kawasan ini kalau tengok dia tak macam bukit biasa sebab dia apa kita panggil smooth. Dia smooth. Dia tidak macam ni. Dia tak macam ni. Dan memang ada dokumentari. Memang ada dokumentari yang buat yang dijalankan oleh apa tak saya tak tahu lah siapa yang jalankan. Tetapi ada dokumentari di YouTube lebih kurang 30 minit mereka pergi kepada kawasan ni melalui dua grup, satu grup pergi dengan jalan darat dan satu lagi pergi dengan helikopter. Dan mereka kawasan ni tembok ni dipenuhi salji. Tembok ni dipenuhi salji dan mereka tak boleh nak buang salji sebut sebab tebal sangat. Tapi mereka bawa mereka bawa alat yang mengukur logam dan memang ada kawasan ni alat memang ada logam dan kawasan sekitarnya dipenuhi dengan besi. Batunya dipenuhi dengan besi katanya sebagai apa kita panggil apa cebisan-cebisan besi yang ada di kawasan ni. Dan dalam ayat Quran yang kita sebut tadi kan tuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafain. As-sadafain ini adalah al-jabalain. Sehingga Zulkarnain meratakan antara dua bukit. Jadi kalau kita katakanlah ini sebagai bukit, jadi Zulkarnain itu dia meratakan antara dua bukit. Nah, dia jadi macam tu lebih kurang. Jadi macam tu. Dan ini kita dapat tengok secara logiknya kawasan ni macam mana saya nak zoom bagi tu. Nampak pula. Kawasan ini dia rata dia lain macam daripada bukit yang lain. Dia seolah-olah rata yang dibuat. Bukannya rata yang apa kita panggil berlekuk-lekuk macam ni. Yang asli lah. Kemudian bainas sadafain. Kata Dr. Zaglul Najjar, bainas sadafain itu adalah antara dua bukit ni. Ini. Itu temboknya. Bainas sadafain ini adalah antara dua bukit ni. Jadi dua di antara dua bukit ini ada satu apa? Anugerah yang Allah bagi kepada kita yang mana Zulkarnain telah pun merata untuk menghalang Ya'juj Ma'juj keluar. Ini adalah penemuan. Saya tak pasti dan bukan saya yang sebut, saya hanya menisbahkan kepada ahlinya iaitu Dr. Zaglul An-Najjar. Okey. Cumanya satu persoalan kalaulah kita selalu saya tutup dulu share screen ni. Kalaulah kita apa selalu dengar berkenaan kuliah qasas Quran ni kan. Tempat itu tak penting. Al-Imrah adalah pada apa kita panggil pengajaran itu pada kisah dia. Apa yang penting? Apa yang patut kita aware tentang kisah tu? Saya tengok apa yang kita boleh dapat daripada bila berlaku penemuan-penemuan sains yang macam ni. Yang pertama yang saya boleh kongsikan, saya dapat daripada tesis At-Tafsir Al-Ain Al-Hadis An-Nabawi. Yang pertama sekali, penemuan sains ini adalah untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu benar. Kan? Bila Al-Quran cerita tentang ada satu tembok Zulkarnain yang mana ada besi dan memang diperufkan ada besi dengan kajian. Sebenarnya saya share screen balik. Ada gambar-gambar yang saya tak kongsikan. Tuan-tuan kalau nak tengok dia punya dokumentari ni, Iktishaf Mauqi' Sad Ya'juj wa Ma'juj Al-Haqiqi wa Mauqi' Ar-Rad Al-Madhkur Ar-Rad Al-Madhkur fil Quran. Ini. Nampak dia punya smooth tu kan? Nampak dia punya smooth tu. Mana lagi penting? Ini jauh sikit. Nampak? Dia punya smooth. Jadi apabila kita cuba renung, saya tengok antara hadaf bila berlaku penemuan sains ini selain daripada membuktikan bahawa Al-Quran itu benar, dia adalah untuk menjawab golongan yang menolak Al-Quran atau mengatakan yang memplekihkan Al-Quran dengan khayalan kan.
Contoh orang kata mana kalau kita kata Al-Quran sebut Mauqi' Dzulqarnain, mana benteng Dzulqarnain? Itu semua mustahil, takkanlah ada satu apa benteng sebesar bukit yang daripadanya besi tiba-tiba ada penemuan. Tiba-tiba ada penemuan. Dan itu membuktikan bahawa Al-Quran itu benar dan itu adalah ibrah. Sebenarnya ibrah yang mungkin baru saya ingat ibrah tidak melihat kepada tempat, tidak melihat kepada benda yang lain, tengok perjalanan, itu adalah ibrah yang umum. Tapi bila berlaku penemuan-penemuan macam ni, perlu ada istisnaat, pengecualian-pengecualian. Antaranya adalah untuk kita menjawab golongan-golongan orientalis, golongan-golongan apa mulhidin yang melekehkan Al-Quran, mengatakan Al-Quran ini menceritakan berkenaan dengan benda yang khayal sebagai contoh kan. Orang kata, macam mana laut pada zaman Nabi Nuh? Contohnya, tak mungkin berlaku. Contohnya, tengok laut zaman sekarang mana ada yang apa menenggelamkan semua bumi. Tapi kita kena beriman dulu, beriman dulu. Kemudian berlaku pembuktian, itu adalah ziyadah siqah. Itu adalah menambahkan iman kita kepada Al-Quran. Macam tu juga. Maksudnya bila kita jumpa perkataan penemuan-penemuan yang macam ni, dia adalah menambahkan iman kepada kita dan itu adalah membukti untuk kita menentang golongan yang mempelekehkan Al-Quran, mengatakan Al-Quran sebagai khayal dan sebagainya. Saya nukilkan secara nas, dia kata penemuan sains itu adalah untuk muwajahatil mustasyrikin wal mulhidin bilughatil asr, untuk menentang ataupun untuk berdepan sebagai hujah, untuk berdepan dengan golongan orientalis dan juga golongan etis bilughatil asr, dengan bahasa yang moden, bahasa moden ni ataupun dengan cara yang teknologi sekarang ni, cara yang moden. Itu saja saya kongsikan. Sebenarnya ada satu lagi ayat yang saya tak dapat kongsikan. Hatta idza balaghat li'ash-shamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, sebab masa tak mengizinkan. Ini Dzulqarnain sampai kepada satu tempat yang mana tempat itu sangat lapang. Sangat lapang sehingga kalaulah matahari terbit tidak ada kawasan yang boleh melindungi penduduk dia daripada matahari. Tidak ada bukit, tidak ada pokok, tidak ada macam-macamlah. Dan Dr. Zaghlul dia proofkan lagi bahawa satu tempat tu dengan Google Earth tu matahari berpusing tapi tak kena kawasan tu. Matahari berpusing tapi dia kekal pada kawasan tu. Maksudnya kawasan tu tak menerima malam. Kawasan tu tak menerima malam pada satu tempoh yang lama. Dan itu membawa kepada satu natijah. Kemungkinan apa Dzulqarnain sampai ke kawasan itu. Dan itulah yang dimaksudkan apa tidak ada perlindungan. Maksudnya matahari kekal. Dan kekal itu dalam tempoh yang lama. Dalam tempoh yang lama. Kemudian berlaku pusingan pula. Malam pula itu bukan waktu yang Dzulqarnain sampai. Waktu Dzulqarnain sampai itu adalah waktu matahari kekal di situ. Dia kena cahaya dalam tempoh yang lama. Itulah maksudnya min duniha sitra. Tidak ada sesuatu benda yang menghalang mereka daripada terkena cahaya matahari. Wallahu'alam, kalau saya salah dan saya silap, saya mohon maaf. Kemungkinan kalau saya salah, maksudnya salah faham saya terhadap kalam apa Dr. Zaghlul. Kalau saya betul, itu daripada anugerah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhaimin. Walaupun PKP ya, walaupun kita tidak dibenarkan rentas daerah ya, tapi Ustaz Muhaimin telah membawa kita keluar negara dengan teknologi Google Earth, menginsafkan kita walaupun duduk kat rumah. Tuan-tuan, sepatutnya Google Earth itu boleh kita manfaatkan untuk anak-anak kita mengembara, ambil pengajaran, kerana teknologi menyebabkan kita boleh pergi ya tanpa mustahil ke tempat-tempat sebagaimana dipaparkan oleh Ustaz Muhaimin tadi. Terima kasih Ustaz. Satu pendedahan eksklusif yang saya kira mudah-mudahan meningkatkan iman kita kepada kebenaran Al-Quran. Al-Fadhil Dr. Azrul Azlan, untuk pusingan yang kedua, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Syahri. Alhamdulillah, saya rasa kita dah dapat melihat bagaimana peranan ijaz ilmi ini melalui apa yang dibawa oleh Ustaz Muhaimin sebentar tadi. Dan kita perlu jelas, sebagai seorang Islam, Muslim, ini akan menambah keimanan kita. Maka kalau kita sebagai seorang da'i, apa peranan kita untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang etis dan juga orientalis nak menjelaskan kebenaran Al-Quran.
Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, ayuh bersama saya untuk melihat ayat yang ke-11 pada surah Al-Kahfi. Kita akan melihat bagaimana kalau Ustaz Muhammad membawa dari sudut kita melihat wow betapa benarnya Al-Quran, tetapi saya ingin membawa tuan-tuan dan puan sekalian bagaimana disiplin berinteraksi dengan Ijazul Ilmi ini melihat kita agar ada sedikit pagar untuk kita tidak terus mempercayai setiap apa yang kita dengar ataupun kita baca. Okey. Ayuh bersama dengan saya kita melihat pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Kalau lihat dalam beberapa terjemahan yang lain disebutkan maka kami tutupkanlah telinga mereka di dalam gua itu bertahun-tahun bilangannya. Baik. Ayuh bersama saya untuk melihat pada perkataan ala adhanihim. Fadarabna ala adhanihim. Lalu kami tidurkan mereka, diterjemahkan begitu. Seperti mana yang kita tahu? Bagaimana pemuda Al-Kahfi. Okey, mereka tinggal di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 wazdadu tis'a. Okey, mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun wazdadu tis'a. Sedikit penjelasan kepada ayat ini, mungkin ada yang kita terus memegang bahawa 300 tambah 9, 309 tahun. Tetapi ada perbezaan di situ. Allah Ta'ala sebutkan salathami'atin. Kemudian wazdadu tis'a. Kenapa? Kerana disebutkan salathami'atin itu merujuk kepada 300 tahun Masihi. Wazdadu tis'a, 309 tahun Hijri. Saya tak nak cerita panjang lebar berkenaan dengan perbezaan antara tahun Masihi dan tahun Hijri. Tapi apa yang nak fokuskan di sini adalah bagaimana Allah Ta'ala menidurkan Ahlul Kahfi ini, dan kita melihat dakwaan-dakwaan yang dilihat seperti saintifik. Tapi adakah ia benar? Apakah dakwaan tersebut? Mereka menyatakan bila disebutkan disebutkan fadarabna ala adhanihim, yang dimaksudkan sebagai adhanihim itu adalah menyah aktifkan panca indera pendengaran supaya mereka tidur. Jadi apabila menyahaktifkan panca indera pendengaran, okey, kalau kita tidur dinyahaktifkan, maka apa yang berlaku di luar, bising yang berlaku di luar, kita tak dengar. Okey, dan ada juga dakwaan yang menyebutkan apabila keadaan berlaku pada Ahlul Kahfi itu, mereka seperti dibiuskan. Maksudnya dibiuskan dan mereka tidur. Okey, sebab apa? Dibius untuk menjaga sistem tubuh badan mereka dari kehilangan fungsi agar tetap hidup. Okey, boleh dapat sekarang? Kita gambarkan mereka tidur selama 300 tahun Masihi ataupun 309 tahun Hijri. Adakah dakwaan ini benar? Penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya sempat untuk berbincang dengan seorang doktor pakar di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Saya bertanya kepada beliau yang pertama, apakah peranan bius itu sendiri? Apabila menyebut tentang bius, kalau kita kata bius, pasti kita akan masukkan ubat bius. Dan kata beliau, ubat bius sebenarnya boleh memberikan manfaat sekiranya dalam tempoh masa daripada 3 hingga 4 hari saja. Sebab apa? Semakin lama ubat bius dimasukkan ke dalam badan, semakin bahaya akan terjadi kepada tubuh badan kita. Jadi dia kata, ini lebih kepada fiction berbanding fact. Maksudnya dakwaan mengatakan pemuda Al-Kahfi seperti dibiuskan dalam tempoh 300 tahun Masihi itu ataupun 309 tahun Hijri itu, ini adalah fiction bukan fact. Jadi bagaimana kita nak menjawab dakwaan ini? Kalau kita melihat majoriti mufassirin menyatakan
yang dimaksudkan sebagai fadarabna ala adhanihim adalah menidurkan mereka, bukan menyahaktifkan panca indera pendengaran. Sebab apa? Sebab perkataan adhan di dalam Al-Quran juga merujuk kepada as-sam'u, pendengaran. Al-udhun di dalam Al-Quran, okay, adhan jama' merujuk kepada as-sam'u, pendengaran. Apa contohnya? Contohnya kita boleh melihat dalam surah Al-A'raf ayat 179, walahum adhanun la yasma'una biha. Disebutkan perkataan bagi mereka azan tetapi mereka tidak mendengar. Jadi kalau dakwaan yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala menyahaktifkan panca indera pendengaran, sepatutnya ayatnya berbunyi begini, fadarabna ala sam'ihim. Fadarabna ala sam'ihim. Tetapi Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan tersebut, yang digunakan adalah fadarabna ala adhanihim. Maka sebab itulah mufassirin majoritinya mengatakan Allah Ta'ala yang menidurkan mereka, bukannya menyahaktifkan panca indera pendengaran. Ini salah satu bentuk yang kita lihat pada hari ini, mungkin tidak dapat dibuktikan, mungkin 100 tahun lagi akan dapat dibuktikan dari sudut sains. Seperti yang disebutkan, disiplin berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran merentas zaman dan juga masa, tetapi mungkin pada hari ini masih belum dapat dibuktikan lagi, dan kita tidak boleh mendakwa dengan sewenang-wenangnya kita kata, oh sebenarnya Allah Ta'ala telah menyahaktifkan panca indera pendengaran. Yang pertama. Yang kedua, apabila Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-18, kalau Ustaz Syahri boleh tunjukkan ayat ke-18. Okey, kita fokus kepada wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimal. Kami bolak-balikkan mereka dalam tidur ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Ada teori yang mengatakan kenapa mereka dapat bertahan di dalam gua tersebut tanpa rosak tubuh badan mereka, sebab Allah Ta'ala membolak-balikkan mereka ke kanan dan juga ke kiri. Jadi saya sempat berbincang dengan sahabat saya, seorang doktor di hospital kerajaan di KL. Kata beliau, ini adalah istilah yang dinamakan sebagai pressure sores. Pressure sore. Apa maksud pressure sore? Dia kata ini adalah kawasan tempat kulit yang rosak disebabkan oleh duduk di pada satu tempat, okey, pada masa yang sangat lama. Dalam istilah sains ataupun medik dinamakan sebagai pressure sore ataupun disebut sebagai bed sore. Maka apakah treatment bagi mengelakkan berlaku pressure sore ini? Mereka ada satu istilah yang digunakan, treatment yang digunakan, iaitu dinamakan sebagai two hour positioning. Apa maksudnya? Mereka akan menolak orang yang mengalami masalah tak sedar diri ataupun orang yang tak mampu bergerak kerana lumpuh, mereka gerakkan ke kanan dan juga kiri setiap 2 jam. Ini yang dilakukan dalam bidang perubatan. Digerakkan ke kanan dan juga ke kiri setiap 2 jam untuk mengelakkan apa? Mengelakkan daripada pembuluh darah dan juga paru-paru itu menggumpal. Sebab dia bermula daripada kaki, jadi mereka gerakkan kaki, okay, tolak badan ke kanan dan juga kiri. Ini berfungsi untuk mengelakkan pembuluh darah juga paru-paru daripada menggumpal. Okay, ini adalah satu kaedah yang diamalkan dalam bidang perubatan. Melihat kepada ayat yang saya nyatakan tadi, saya bacakan tadi, Allah Ta'ala bolak-balikkan mereka, okay, supaya mereka terus tidur dan tidak rosak tubuh badan kita. Dari sudut sains dan juga mediknya, ia betul, ia boleh
menyebabkan seseorang itu tidak mengalami kerosakan pembuluh darah ataupun paru-paru yang gumpal. Tetapi kata beliau, sahabat saya ini, kalau tempoh selama 300 tahun ataupun 309 tahun Hijri itu masih belum dibuktikan dari sudut sains. Kaedah itu betul, tetapi tempoh yang panjang itu masih belum dibuktikan oleh sains. Ha, jadi, ini dua ayat yang kita nampak, ya, ada sudut kebenarannya, tetapi kita kena reserve sedikit. Sebab apa? Sebab tempoh itu, tempoh tidur itu selama 300 tahun Hijri ataupun 309 tahun 300 tahun Masih ataupun 309 tahun Hijri itu sangat lama, dan tidak ada lagi kajian-kajian yang membawa kepada fakta sains sedemikian. Jadi ini dua ayat yang saya rasa untuk kita membuka minda kita. Macam Ustaz Muhammad tadi menyebutkan tentang bagaimana pembuktian dari sudut sains, tapi seperti yang sebutkan, disiplin itu kita kena melihat seperti mana saya sebutkan di permulaan penerangan saya tadi, ayat itu mestilah ataupun fakta itu mestilah selari sepenuhnya dengan bahasa Arab yang pertama. Yang kedua, dia mestilah selari dengan apa yang cuba disampaikan oleh para mufassir khususnya dari sudut bahasa. Okey, dan fakta sains ataupun teori sains itu mestilah dibuktikan terlebih dahulu, barulah kita boleh namakan sebagai al-ijazul ilmi. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Azrul Azlan. Inilah yang menarik tentang forum, kerana kita dapat lihat sesuatu isu dari sudut pandang yang berbeza. Bila Ustaz Muhammad membentangkan poin beliau, kita ada rasa optimis boleh berlakunya kemukjizatan Al-Quran, ya, sesuatu yang dibuktikan pada abad 21. Dan bila Ustaz Zurul bentang, sudut pandangnya adalah agar kita lebih berhati-hati. Jadi keseimbangan itu penting apabila kita berhadapan dengan satu-satu isu. Dan itulah yang menyebabkan Asatizah bertemu di platform ini, ya, insyaAllah. Doktor pula, Al-Fadhil Ustaz Akram Rabbi, untuk pusingan yang terakhir, kongsikan poin Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman, juga Dr. Azrul Azlan dan juga sahabat saya Ustaz Abdul Muhaimin di atas penerangan yang sangat mendalam. Dan insyaAllah pada pusingan terakhir dan sebagai orang terakhir, saya ingin mengambil satu ayat, satu petik ayat. Saya ingin petik satu daripada ayat Quran, Suratul Kahfi, dan ayat yang saya pilih adalah ayat yang terakhir. Ayat terakhir ini adalah ayat yang sangat menarik, kerana apa? Setelah Allah mengkhabarkan berkenaan dengan berita-berita ghaib yang terbina ataupun yang terdapat di dalamnya elemen-elemen sains yang belum dibuktikan oleh orang kata kajian-kajian yang terdahulu ataupun kajian-kajian di zaman dahulu ataupun teknologi yang ada pada zaman terdahulu, namun apa pengakhirannya? Disebutkan qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Okey, kita berhenti pada ayat situ, di mana endingnya Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kata apa? Semua ini ataupun aku hanyalah manusia seperti kamu semua yang diutuskan wahyu untuk mengkhabarkan ataupun mengajak kalian kepada tauhid. Maksudnya apa yang disampaikan oleh aku ini bukanlah satu perkara yang datang daripada rekaan ataupun cerita buatan daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita katakan sebagai disclaimer, ayat di akhir ini sebagai disclaimer penafian daripada Rasulullah SAW bahawasanya baginda SAW mereka-reka cerita ghaib yang belum diketahui ataupun tidak terdapat pembuktian pada zaman tersebut. Dan inilah bentuk orang kata disclaimer, satu penafian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya apa yang diceritakan sepanjang Suratul Kahfi ini adalah wahyu yang sebetul-betulnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga
menerusi ayat ini, kita dapat lihat orang kata Nabi Muhammad mengakui diri baginda adalah seorang ataupun ditugaskan, insan yang ditugaskan untuk membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata-kata inilah yang kita sering dengar terutama pada polemik wabak COVID-19 ini, di mana orang kata suara-suara yang mengangkat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang kata excited nak mengetengahkan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya akan fokuskan dari segi perspektif perubatan, sehingga menafikan realiti di mana terdapat pembuktian ataupun kaedah-kaedah lain yang boleh digunapakai pada kali ini. Dan melalui suara-suara mengangkat apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan ini, saya nak mengajak hadirin sekalian untuk kita katakan sebagai memahami fiqh di sebalik ucapan Nabi Muhammad SAW. Memang benar setiap perintah ataupun dilalatul amr ataupun pensabitan dalil yang bersifat perintah itu pada asalnya adalah satu bentuk perintah yang jazm ataupun yang pasti daripada Quranul Karim. Namun kita perlu faham ianya bukanlah semudah-mudahnya. Kita katakan bila Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk merawat dengan habatus sauda, kita katakan perintah itu adalah perintah yang pasti, bukan? Para alim ulama antaranya kita katakan Dr. Fatih Ad-Duraini dalam kalangan muasir, ataupun kita katakan dalam kalangan yang sedikit terawal Al-Bazdawi dalam kitab Usul Al-Bazdawi, menerangkan bagaimana dilalatul amr itu ada juga membawa selain daripada perintah yang wajib, ia juga mengandungi elemen an-nadbu, iaitu sunat ataupun mustahab, iaitu satu benda yang recommendable ataupun perkara yang ibahah. Okey. Ini bermaksud bila Nabi SAW perintahkan berkenaan dengan satu perkara, kita sebagai orang yang membaca hadis bukanlah mudah-mudah untuk kita orang kata mengambil hadis tersebut secara zahir dan menyebarkan seakan-akan idenya perintah wahyu yang bersifat tashri'i. Para alim ulama dalam pendetilan, dalam kita kata memperhalus sunnah Nabi Muhammad SAW, membahagikan sunnah itu. Jadi saya nak mengajak beberapa ataupun kalian ataupun hadirin untuk kita melihat beberapa ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengajak ataupun menganjurkan untuk melakukan sedemikian. Sekiranya para sahabat ataupun ada orang yang datang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sakit dan meminta Nabi SAW tips ataupun kaedah rawatan. Okey, sebagai contoh kita katakan yang biasa kita dengar slogan-slogan untuk merawat dengan kaedah rawatan nabawi, tip nabawi. Okey, kita dengar ataupun kita akan dengar bahawasanya minumlah kencing unta ataupun susu unta, ataupun minumlah madu, ataupun minumlah ataupun ambillah habatus sauda sebagai sebagai kaedah rawatan yang paling terbaik. Dia memang betul dalam hadis Nabi SAW, memang benar. Tapi adakah perkara tersebut perkara yang qat'i ataupun perkara yang pasti? Okey, baik. Jadi dalam kita katakan, dalam kita orang kata kegairahan untuk nak mempromosikan makanan sunnah, kita juga perlu menilai ataupun perlu melihat syarah ulama ataupun pandangan ulama dalam menetapkan ataupun mensyarahkan hadis-hadis ataupun kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, iaitu contoh pertama adalah hadis bawdul ibil, iaitu kencing unta. Okey, dalam kita gairah mempromosikan, kalau sesiapa yang pernah pergi umrah pasti akan terdengar suara-suara untuk mengajak merasai air kencing unta. Itu normal. Saya sendiri pun pernah dengar dan alhamdulillah cuma tak terdetik je nak rasa ketika itu. Okey, tetapi dalam mazhab Syafi'i, sebagai contoh, sebab saya background usul fiqh, saya cuba perspektif fiqh. Dalam mazhab Syafi'i, okey, kencing unta itu, okey, untuk orang Malaysia dengar ya. Dalam mazhab Syafi'i, kencing unta itu masih dikira najis. Masih dikira najis, dan Nabi SAW, ini kita perlu dengar, kita perlu lihat perspektif syarah ulama dalam hadis bawdul ibil ataupun kencing unta ini. Dalam mazhab Syafi'i, najis ataupun walaupun binatang tersebut halal dimakan, najisnya masih dikira ataupun air kencingnya masih dikira najis. Okey, yang menjadikan ianya halal adalah istisnaat, iaitu pengecualian yang diberikan oleh syarak. Oleh sebab apa? Oleh sebab ada keperluan untuk nak menggunakan kaedah ataupun menggunakan najis itu sebagai kaedah rawatan alternatif. Sama jugalah macam sekarang kita ada
orang kata suntikan vaksin yang datang daripada unsur yang tidak syar'i ataupun dadah sebagai contoh ataupun khinzir, di mana ada pengecualian daripada syarak untuk memberikan keringanan. Okey, so lepas ni jika ada orang mengajak minum kecil unta sebagai pengen mazhab Syafi'i, kita kena cuba elakkan dengan alasan kita gunakan pandangan mazhab Syafi'i dalam hadis ini. Okey, baik. Kemudian habatus sauda, alaikum bil habatis sauda, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Okey, sebab apa dalam habatus sauda ini ada ataupun ibu ataupun segala ataupun kita katakan habatus sauda ini dia mampu merawat segala penyakit kecuali kematian. Okey, alaikum bil habatis sauda. Okey. Bila kita katakan Nabi SAW menganjurkan untuk mengambil habatus sauda kerana habatus sauda mampu merawat segala penyakit, okey, kita perlu melihat perspektif syarah ulama dalam memahami hadis ini. Apa kata Al-Khattabi? Okey, Al-Khattabi kata bahawasanya hadis ini adalah satu bentuk alternatif rawatan yang Nabi SAW berikan bagi mereka yang ditimpa sakit sejuk. Sebab habatus sauda ini elemen yang panas. Jadi dia ataupun habatus sauda ini sesuai digunakan untuk merawat sakit yang sejuk seperti selsema sebagai contoh. Maksudnya dia melawan, dia memberi kontra kepada tindak badan tersebut. Dan kalau ada dalam kalangan doktor ataupun dalam kita punya audiens ni, doktor mungkin boleh betulkan sebab saya pun hanya nukilkan pandangan Al-Khattabin dalam hadis ini. Okay, dan kemudian sama juga dengan hadis madu. Okay, di mana Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat yang ditimpa sakit perut untuk merawat sakitnya itu dengan madu. Okay. Tetapi dalam menganjurkan untuk mengamalkan madu, apa kata Ibn Qayyim al-Jauziyah? Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam kita nak mengamalkan pemakanan madu, perlu juga kita melihat pengambilan ataupun kadar pengambilan kita. Sebab apa? Bimbang daripada menjadi orang kata ubat ataupun penawar, takut dia menjadi racun kepada orang yang makan madu tersebut. Okey, baik. Jadi dengan itu, setelah kita membawa contoh perspektif bagaimana kita memahami kalam Rasulullah SAW ini dan perkaitan bagaimana orang yang terlalu gairah, bukanlah saya nak menafikan untuk mencintai Rasul, bukan, tetapi kita kena mencintai mengikut orang kata acuan fiqh ataupun memahami landasan ataupun mengikut landasan sebenar apa yang dianjurkan oleh para ulama yang berautoriti dalam memahami hadis Nabi SAW. Justru itu dalam memahami i'jazul ilmi dalam perubatan yang kita bawa dalam polemik hari ini, yang kita lihat bagaimana terlalu ramai orang yang mula menganjurkan ataupun mengajak untuk meninggalkan rawatan-rawatan yang diberikan oleh badan autoriti di Malaysia ataupun di luar negara dengan mengambil dengan alasan bahawasanya benda ini adalah benda yang orang kata satu benda yang rekaan daripada negara yang bukan Islam sebagai contoh. Okay, maksudnya perkara-perkara itu membawa kesan kepada kesalahfahaman, sedangkan Nabi SAW sendiri pada hayatnya juga memiliki doktor atau memiliki seorang ahli khibrah yang pakar dalam perubatan seperti Al-Harith bin Kaladah yang juga merupakan pakar perubatan di zaman Rasulullah SAW, dan mengambil ataupun kita katakan Nabi juga mengambil idea-idea ataupun bersifat taklidi ataupun bersifat ataupun Nabi SAW mengikut kaedah rawatan yang digunakan pada zamannya itu. Okay, demikian itu. Di sini para alim ulama menyusun satu garis panduan. Okey, saya ringkas je. Okey, baki satu minit lagi. Okey, iaitu pertama, muhimmatur rasul laisa litatbib. Iaitu kita kena faham yang fokus Nabi SAW ni bukan nak jadi doktor, bukan nak merawat orang, tapi adalah untuk nak membawa hidayah kepada manusia, kepada sekalian alam. Okey, yang kedua, inna wasafatir rasul fi majalil tib laisat mithluhu laisat fi mithlihi aqwalihi wa bayanihi lil ahkam asy-syar'i. Okey, maksudnya kata-kata Nabi SAW dalam bidang perubatan, okey, tak sama level dengan kata-kata Nabi dalam hukum tasyri'. Bahkan hukum tasyri', okey, ada pendetilannya di mana ada hukum tertib iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi tak semua hukum tasyri' itu menjurus kepada perbuatan perintah wajib. Okay, kita perlu melihat kadang-kadang boleh jadi mustahab sebagai benda yang dianjurkan ataupun benda yang harus ataupun benda makruh dan benda yang haram. Dan dalam memahami perubatan nabawi, kita juga kena melihat dari perspektif bi'ah Nabi SAW ketika itu. Okay. Di mana Nabi SAW hidup dalam kalangan ataupun suasana Arab yang ada kaedah rawatan tertentu.
Okay, jadi Nabi SAW, bila ada orang yang datang untuk refer kepada kepada baginda SAW untuk tanya ataupun tips-tips yang perlu dilakukan untuk menghilangkan sakit tersebut, jadi baginda SAW sendiri adalah mengikut rawatan alternatif yang disediakan pada zaman itu, seperti mana berbekam, seperti mana beramal dengan ataupun memakai harta sauda. Jadi dengan itu, sebagai penutup, kita kena melihat ataupun kembali kepada penerangan syarah hadis, bukan sekadar hanya baca dan sebarkan. Kita kena latih untuk melihat apa kata ulama pada hadis tersebut ataupun pada kalam Quran ataupun sunnah. Kemudian kita juga kena belajar untuk hubungkan bagaimana perspektif wahyu yang turun di zaman Nabi dengan realiti hari ini. Yang seterusnya adalah yang terakhir, dalam i'jaz almi kita perlu rujuk ahlul khibrah, iaitu orang yang expert dalam membincangkan hal tersebut, bukan sekadar kita ambil daripada mana-mana influencer ataupun mana-mana orang yang tak mendahului disiplin ilmu yang betul. Jadi kita hanya menukilkan kata-kata dengan alasan kegairahan kita dalam mencintai Rasulullah SAW, sedangkan kita menyebarkan perkara yang membawa seorang itu daripada keselamatan ke lembah kebinasaan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kathira pada Ustaz Akram Rabi. Ustaz Akram dalam tesis master beliau, untuk maklumat semua, ada kaitan dengan tip Nabawi, Ustaz, betul eh? Kajian mengenai tip Nabawi. Jadi orangnya lah yang berbicara tentang pencerahan di sebalik produk-produk yang dinamakan kepadanya sebagai produk sunnah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada guru-guru saya, keseluruhan asatizah yang telah berkongsi sepanjang dua pusingan ini. Terima kasih banyak-banyak kepada hampir 400 yang menonton secara live dan konsisten hingga hampir 2 jam. Dan saya meraihkan kehadiran guru saya yang saya kasihi, dan juga mudah-mudahan menjadi guru yang akan memberikan taujihat penutup pada malam ini. Dan sebelum saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, saya dapat menyebutkan satu perkara kenapa para ulama menyusun bab i'jaz ilmi dalam ulumul Quran selepas bab-bab seperti munasabah, seperti tafsir bil ma'thur, seperti qiraat. Sebab Ustaz Muhaimin tadi menyebut tentang qiraat yang ada dua qiraat. Jadi bila kita tengok qiraat lain mutawatir, rupanya melengkapkan makna. Jadi kita dapat lihat ya betapa para ulama sangat serius mengeluarkan kaedah supaya jangan berbincang tentang sains. Kalau kita langgar begitu sahaja munasabah ayat, qiraat kepada kalimah berkenaan, apa tafsir hadis, adakah hadis mentafsirkan ayat berkenaan. Jadi saya memberikan ruang kepada guru kami Al-Fadhil Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah selama 20 minit untuk memberikan pendapat beliau. Sebenarnya Al-Fadhil Ustaz mendengar secara senyap dari mana Ustaz? Daripada bilik ke Ustaz? Ustaz Wan di mana tu Ustaz Wan? Jadi saya memberikan ruang kepada Al-Fadhil Dr. Wan Nasruddin. Sebenarnya 2-3 orang sahabat saya, dia membuat tesis dalam bidang sains dan memang bernaung bawah SB utama adalah orang sains, tetapi kerana mengambil ada tajuk kaitan dengan Quran, maka Dr. Wan Nasruddin antara yang menjadi rujukanlah. Pendek kata, Ustaz Wan Nasruddin antara pakar sains dan juga tafsir dalam kedua-dua segmen tersebut. Jadi saya rasa saya memilih guru yang terbaik untuk memberikan pandangan rumusan kepada topik kita malam ini. Silakan Al-Fadhil Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah. Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz? Tak dengar Ustaz?
Ustaz tak dengar. Ustaz. Mute Ustaz. Unmute. Dengar. Okay. Beres Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ba'd. Terima kasih Ustaz Syahri. Terima kasih juga Ahlan wa Sahlan, Dr. Azlan, sahabat lama, Ustaz Akram, Ustaz Mohaimin. Selalu tengok dari jauh saja malam ni berdapat bersama. Sebenarnya ni satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dengar. Okay. Beres tak? Alhamdulillah. Beres. Okey, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ba'd. Terima kasih Ustaz Syahri. Baik, saya tidak berhasrat ingin bercakap panjang dari jauh saja malam ini kerana ana telah pun ini satu rahmat daripada Allah. Minta maaf Ustaz, tak boleh matikan audio satu lagi. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ba. Terima kasih. Dia masuk suara Ustaz yang dah berlalu tadi. Ustaz ada buka FB kan Ustaz? Kalau Ustaz buka FB kena tutup. Betul. Ana buka FB. Okey cantik. Maaf. Yeah. Lupa nak masalah. Silakan Ustaz. Baik. Ana tidak berhasrat ingin bercakap panjang kerana ana mendengar perbincangan rakan-rakan sejak dari saat yang pertama tadi dan banyak perbincangan yang sangat menarik mengingatkan ana dengan pengalaman berguru dengan sebahagian daripada ulama-ulama yang disebut Dr. Fadhil Hasan Abbas rahimahullah memang guru ana. Dr. Zahrul Najjar, buku-buku yang disebut tadi boleh dikatakan kesemuanya anda telah baca dan begitu juga catatan-catatan Syekh Abdul Majid Zindani dan sebahagian besar lagi ulama. Perbincangan yang sangat menarik dan anda tidak berhasrat untuk mengulas panjang tentang Ijaz Quran kerana kalau kita nak menghayati perbincangan tadi, cukuplah untuk malam ini dan cukuplah ia menjadi bekalan sepanjang hidup kita. Jadi pada malam ini, ana tidak ingin mengulas tentang Ijaz Quran. Cuma apa yang ana hendak nyatakan sebagai menyokong kenyataan sahabat-sahabat ana tadi iaitu Al-Quran ini bukan satu kitab yang boleh dijustifikasikan dengan penemuan sains. Kerana ia adalah rujukan, ia adalah marja'. Dan satu-satunya kitab yang kekal sehingga akhir zaman ini ialah Al-Quran Al-Karim. Sebab itulah kita dapati dalam Suratul Kahfi dan ana cadangkan tadabbur center kalau nak buat tentang Suratul Kahfi ni kalau satu malam, tujuh hari tujuh malam tak habis lagi ni. Sebab pengalaman ana bila ana belik Suratul Kahfi ni di setiap ayat dia ada simak ilmi. Dia ada tanda-tanda yang boleh kita bincang dari sudut sains. Jadi apa yang ana nak sebut pada malam ini ialah jika mukadimah kepada Al-Quran kita jumpa selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin pujian yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik alam ini dalam Suratul Kahfi surah yang seterusnya yang datang dengan Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab dulu dia cerita tentang pujian yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Suratul Kahfi, dia cerita Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Pujian yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah Tuhan yang telah menurunkan satu dustur. Dustur yang tidak ada silap, tidak ada kurang padanya. Dan selepas daripada itulah datangnya pelbagai penceritaan, pelbagai kisah. Kita jumpa kisah Ashabul Kahfi, kita jumpa kisah Zulkarnain,
kita jumpa kisah Musa alaihi salam dengan Khidir, kita jumpa banyak apa ni kisah yang menarik. Dan di dalam surah inilah ada dua perkataan, iaitu apa ni, am hasibta an ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Dan selepas pada tu ada ayat fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ada dua ayat yang datang dengan perkataan ajaba, yang menggambarkan bahawa kisah ni adalah kisah yang kalau kamu gali bertahun-tahun, kalau kamu cari bertahun-tahun logik sainsnya, maka kamu tidak akan habis untuk menggalinya. Sebab itu sehingga sekarang ini Ashabul Kahfi masih lagi diperbincangkan, masih lagi ada buku-buku yang membicarakan tentang Ashabul Kahfi dalam pelbagai versi bahasa dunia, untuk menggambarkan bahawa cerita ini adalah suatu cerita yang menjadi satu juzuk daripada kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, oleh kerana banyaknya cerita yang beyond, yang di luar jangkauan akal dalam suratul Kahfi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Kita tahu kalau bagi orang yang menguasai bahasa Arab dan menguasai ilmu balaghah, bila disebut alhamdulillahillazi alladhi itu ismul mausul. Tapi Al-Jurjani sebut ismul mausul ni dia tak datang saja-saja. Dia mesti ada yang dia nak sebut, sekurang-kurangnya ia menjadi satu taukid, satu takkid untuk menggambarkan bahawa orang ini yang dimaksudkan dengan alladhi itu sepatutnya kamu dah tahu dah. Kamu dah baca surah banyak, bermula daripada surah Fatihah sampailah surah Al-Isra. Dan sekarang kamu jumpa suratul Kahfi, takkan kamu tak kenal lagi Tuhan kau. Jadi dalam suratul Kahfi banyak cerita yang pelik yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai ke satu kemuncak, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kisah Zulkarnain. Akhirnya kita dapati pada beberapa ayat terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada, untuk menggambarkan bahawa dalam kantung aku ini masih lagi banyak lagi benda yang kamu tak tahu. Tetapi mengapa diceritakan kisah-kisah ini? Untuk menunjukkan bahawa betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai satu ujian, adakah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana mukaddimah suratul Kahfi ini menuntut kita supaya mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala dengan syukur yang tidak ada tawar-menawar. Bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pujian yang tidak ada tawar-menawar. Tak boleh kita kata nak puji Allah Subhanahu Wa Taala 99%, 1% tak puji, tak boleh. Kerana perkataan alhamdulillah itu dalam suratul Kahfi menggambarkan bahawa kesyukuran, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, dan tidak boleh ada mana-mana pun makhluk yang sama taraf dengannya dalam konteks kita syukur kepadanya. Ini satu benda yang besar yang perlu kita masuk. Sebab pada itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala cerita banyak kisah yang menggambarkan satu juzuk. Sebab tu permulaan dalam surah Al-Kahfi Allah Taala sebut dah, am hasibta an ashabal kahfi wa raqimi id kanu min ayatina untuk menggambarkan bahawasanya kalau ashabul kahfi itu, kisah ashabul kahfi sebagai satu juzuk tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cerita-cerita yang datang selepas daripada tu pun cerita ni. Sebab apa? Sebab kalau kita perhati perjalanan cerita dalam suratul Kahfi, maka satu-satunya cerita yang ada taimi masa yang panjang ialah Ashabul Kahfi. Ceritanya 300 tahun. Zulkarnain bukan 300 tahun ceritanya. Walaupun semua cerita ini berlaku dahulu, tetapi perjalanan cerita tu Ashabul Kahfi 300 tahun. Satu tempoh masa yang lama, atau sebagaimana yang disebut oleh Dr. Azrul tadi, 309 tahun, untuk menggambarkan perjalanan masa yang sangat lama tentang kehidupan manusia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan balik sebagai satu akibat. Itu satu, itu perkara pertama yang anda nak sebut pada malam ini. Dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala
selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang manusia. Penceritaan Suratul Kahfi juga bercerita tentang alam. Khususnya adalah benda yang sangat besar, iaitu matahari. Idza tazaltumuhum wa ma yahbun, apa ayat dia? Idza awal fitatu, apa ayat dia? Wa tarasyamsa idza tala'at tazawwara kahfim. Dan yang Ustaz Muhaimin sebut tadi, ada dua lagi ayat yang menyentuh tentang matahari. Dalam banyak-banyak surah, dalam banyak-banyak cerita, tiba-tiba dalam Suratul Kahfi, dalam kisah Ashabul Kahfi, juga bercerita tentang matahari. Dalam kisah Zulkarnain juga bercerita tentang matahari. Ini suatu benda yang perlu kita ambil iktibar. Mengapa? Kerana di ketiga-tiga ayat itu, ia tidak menggambarkan matahari objek yang pegun, yang statik. Ia menggambarkan matahari sebagai satu objek yang bergerak. Satu benda penting. Sehingga para ulama merumuskan bahawa matahari ini adalah planet yang dia bukan pegun. Bahkan dia bergerak, dan ketika dia bergerak mengelilingi satu sistem galaksi ini, dan bulan bergerak mengelilingi bumi, dan bumi bergerak mengelilingi matahari, dan masih sama matahari bergerak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut asy-syamsu yanbaghi laha an turikal qamara wa layla sabiqun nahar dalam surah Yasin. Jadi benda sebegini, kalau kita nak menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan mengambil matahari kita boleh mengambil iktibar. Kenapa? Di akhir zaman nanti akan ada satu benda yang penting, iaitu keluarnya matahari dari sebelah barat sebagai tanda bermulanya kiamat. Malam ini kita bukan nak bincang hadis fitan, tapi sebagai satu contoh. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang pergerakan matahari yang boleh jadi. Makin lama dunia ini, maka perjalanan mencari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan pendekatan sains menjadi makin mencabar. Kerana apabila makin lama berjalan, paksi matahari mula berubah, orbit mula berubah, dan sistem cakrawala makin lama makin lemah, ikatan di antara planet makin kurang, maka ia akan menyebabkan satu perkara yang besar, iaitu timing dan pengiraan sudut kita juga akan berubah. Ini satu benda penting yang perlu. Sebab tu di awal tadi yang saya sebut, Al-Quran ini menjadi mukjizat setiap zaman. Kerana sampai satu masa nanti, bila orang mengulangi Suratul Kahfi, dia akan nampak kisah Ashabul Kahfi dari aspek sainsnya, dari sudut pandang yang berbeza. Bagaimana kita lihat hari ini dari sudut pandang berbeza, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi tentang kisah Zulkarnain dengan menggunakan Google Earth dan sebagainya. Tetapi suatu hari nanti dari sudut pandang yang lain, orang akan nampak arah yang berbeza. Dan inilah satu benda yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia tentang penceritaan Al-Quran, betapa ataupun bagaimana Al-Quran ini sesuai untuk setiap zaman. Satu benda yang penting yang anda boleh sebut sebagai penutup untuk pertemuan kita pada malam ini, sebagai memeriahkan perbincangan kita pada malam ini, iaitu bagaimana kita baca Al-Quran. Setiap orang membaca Al-Quran, dia merasa keseronokan Al-Quran dari sudut pandang yang berbeza. Mengapa ahli sains boleh baca Quran, dia rasa seronok? Mengapa geologis boleh baca Quran, dia rasa seronok? Dan itu adalah satu benda yang tidak mampu dibuktikan dengan statistik semata-mata, kerana ia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala sebut, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah." Quran ini turun sebagai syifa, sebagai penawar, dan itu adalah kehebatan Al-Quran. Sebab itu, setiap kali anda follow perbincangan tentang ijaz Quran, khususnya ijaz ilmi,
benda yang selalu bermain di kepala anak ialah apakah kriteria yang boleh kita kata ia adalah ejas ilmi dan bukannya tafsir ilmi. Satu benda penting anak sedar, walaupun ulama-ulama kita bincang benda ni, contohnya sebagaimana yang Dr. Azrul kata tadi, dalam ejas Quran memang kitab tu jadi jadi wirid lah, dan di belakang anak ni memang banyak kitab, salah satunya kitab ejas Quran tu lah Dr. Fadal, yang ada 7 poin dan ditambah oleh Dr. Azrul 2 poin lagi, dan begitulah juga yang disebut oleh sahabat tadi Ustaz Muhaimin al-Ajaz, apa ni Ustaz Akram al-Ajaz al-Ilmi fil Quran wa Sunnah, salah satunya adalah oleh apa ni Syekh Muhammad Zindani. Jadi bagaimana kita nak keluarkan ejaz Quran ini sebagai satu petunjuk kepada manusia, kerana setiap masa sebagaimana yang Ustaz Syahri sebut salah satu statement tadi, iaitu kita guna ejaz ini untuk berhadapan dengan manusia di zaman itu. Kerana kalau kita nak membicarakan perihal sains, kegemilangan sains ini dalam kitab-kitab besar, dalam kitab-kitab muktabar, bahkan dalam Ar-Razi, dalam kitab Tib Ar-Razi itu ada 13 jilid, tuan-tuan macam anda tahu apa yang ada dalam kitab tersebut, menggambarkan betapa hebatnya teknologi Islam ini. Islam ini begitu hebat. Tetapi mengapa setiap kali kita baca Quran ada benda lain dan kita cari bukti sains tu, tak ada lagi bukti sains. Kita ni hebatnya banyak kurang. Sebab tu Ana tertarik dengan statement Ustaz ini, mungkin penutup Ana. Ana tertarik dengan statement Ustaz Syahri tadi, iaitu mukjizat Quran ataupun ejaz ilmi ini kita guna untuk sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat di zaman kita. Kerana apa? Kerana perbincangan tentang ejaz, data-data yang ada yang disebut, contohnya dalam usul Safi, tentu ada beberapa boleh cari di DBP, kami pernah terjemah Mausu'ah Safir 6 jilid. Cuma cetak apa ni, jilid yang ana terjemah tu agaknya tak tahulah. Jadi cetak ke belum jilid yang kelima ataupun keenam, dia menceritakan tentang hebatnya teknologi Islam ini sampai ke satu tahap di mana kapal yang ada sekarang ini, kapal tentera yang ada sekarang ini, saiznya lebih kurang hanya 1/8 daripada saiz kapal yang ada di zaman kegemilangan Islam, di zaman kerajaan Sultan Salahuddin contohnya di Mesir. Jadi ia menggambarkan satu teknologi yang hebat, tapi dalam masa yang sama manusia masih lagi menggali Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa sahaja penceritaan yang ada dalam Al-Quran, baik dari aspek sains, baik dari aspek qasas, dari aspek apa sahaja, yang penting ialah kita baca Al-Quran ini, baca Al-Quran untuk mengambil hidayah daripadanya. Itu satu benda yang perlu kita letak dalam diri kita. Dan apabila kita diberi peluang untuk mentadabbur sesuatu ayat, maka itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran, "Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yadhkuruna Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar." Allazina yadhkuruna Allah qiyaman, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala qiyaman qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri duduk dan berbaring, apa ni, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Akhirnya dia sampai kepada rabbana ma khalaqta hadha batila. Jadi apa sahaja tadabbur kita tentang ayat Al-Quran, khususnya dalam konteks sains ini, dia sampai kepada rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Kalau sampai di situ dalam tadabbur kita khususnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat sains ini, insya-Allah kita berada di landasan yang betul. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syahri, terima kasih sahabat-sahabat. Anak pun tak tahu sebenarnya ni spontan je, dan nak cakap banyak benda dalam kepala. Tapi mudah-mudahan
sedikit perkongsian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat-sahabat Ana, Ustaz Azrul, Ustaz Akram, Ustaz Muhaimin, rakan Paradigma Ibra, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wan Nasruddin di atas rumusan yang saya kira walaupun Ustaz sebut spontan tetapi sudah cukup untuk memandu kita. Antara yang penting Ustaz sebutkan tadi adalah Al-Quran melahirkan orang yang suka berfikir, dan berfikir melahirkan ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Saya kira anda semua boleh membuat rumusan anda sendiri, tetapi sebaik-baik rumusan saya kira guru kita telah sebutkan tadi, iaitulah Islam melahirkan khalifah, Al-Quran melahirkan pembaca-pembaca yang sentiasa tidak beranggapan fenomena alam itu sekadar kebetulan, bahkan memerlukan kepada kita berfikir dengan mendalam siapakah penciptanya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua panel, Ustaz Muhaimin, Ustaz Akram, Ustaz Azrul dan Dr. Wan Nasruddin, dan terima kasih sekali lagi pada hampir 300 yang boleh terus bertahan sehingga kepada hampir jam 11 malam ini. InsyaAllah, kalau tadi Ustaz Wan ada sebut, Quran berbicara tentang manusia dan alam, kita banyak fokus sains malam ni kepada sains tentang alam, hard sciences, dan barangkali 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk berbicara tentang soft sciences ataupun psikologi, komunikasi, sejarah dalam Suratul Kahfi. Mudah-mudahan dari 2 minggu ke 2 minggu tuan-puan akan dapat melihat Suratul Kahfi dari sudut pandang yang berbeza dan sama-sama merasakan apa yang Ustaz Wan Nasruddin sebutkan tadi. Setiap orang akan mempunyai keseronokannya yang tersendiri apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Wan. Terima kasih Ustaz Azrul, Ustaz Mamin, Ustaz Akram.